semuanya, balik lagi sama gue di channel Ayo Dia. Gimana si Evelyn kelihatannya kayak gendut banget ya? Gambot motor tuh. Setelah dipasang velg power ini emang bikin ban juga kayak ngepres banget. Jadi kayak lebih besar gitu dah kelihatannya. Dan di proyekan kali ini gue bakal ganti spakbor gue yang ori ini ke spakbor Ducati Panigale. Ya bukan yang punya Ducati Panigale banget sih, cuma ini ala-ala dan menyerupai lah, mirip-mirip, mirip banget malah. Kalau yang ori kan ini lebih panjang gitu ya, kalau yang spakbor Ducati ini kayak lebih pendek dan lebih simple minimalis. Jadi si ban itu lebih kelihatan sih, karena kan lebih pendek ketimbang yang spakbor orinya. Si motor tuh bakal kelihatan berisi banget lah. Bercandia. Itu ngeselin gak sih nadanya, tapi lucu ya. Bercandia. Aduh, gue kena sindrom bercandia, tapi emang senagi itu ya ngomong bercandia itu. Dan untuk kalian yang mau juga nih spakbor kayak gini ala-ala Ducati, boleh kalian cek aja ke link deskripsi video ini. Dan nanti kalian langsung masuk ke Shopee atau toko Oren. Aduh, malah sebut merek bang. Nanti langsung masuk ke toko Oren dan langsung bisa kalian pesen dan request juga warnanya mau warna apa ya. Untuk harga gue dapat di harga 300.000 guys. Agak lumayan ya, tapi ya demi look dan demi tampilan apa sih yang enggak buat Evelyn. Ini gue kenapa jadi begini ya, nada ngomongnya bercandia. Oke guys, mari. Oke, udah kepasang ya guys. Spakbor Ducati ke Aerox New. Bisa kalian lihat ya, di sini lebih pendek daripada yang orinya. Cakep sih, gue suka sih karena bannya itu lebih kelihatan ketimbang sebelumnya. Tapi ada sedikit perubahan di bagian dudukannya, karena pas dipasang itu kurang pas ternyata. Jadi sama si mas-masnya ini diakalin lagi biar bisa masuk tuh ke dudukannya. BTW ini gua pasangnya di bengkel Yamaha guys, karena sekalian abis servis dan ganti oli juga. Jadi gua pikir kayak ya udah sekalian ya minta tolong buat pasangin si spakbor ini. Overall buset, so Inggris bedah. Overall gua suka sih guys sama spakbornya, meskipun ada perubahan sedikit di dudukannya. Tapi ya gimana, kita ngakalinya aja sih sebenarnya. Tapi dengan harga 300.000 harusnya sih jangan ada perubahan lagi ya, cuma ya udahlah mau gimana lagi, harus diakalin biar bisa masuk ke dudukannya. Oke guys, mungkin di project kali ini cukup singkat ya videonya karena cuma masang spakbor doang. Tapi jangan lupa sih kalian harus like, comment dan subscribe. Sebenarnya nggak harus, tapi ya ngertilah ya. Thank you udah nonton, semoga kalian suka videonya dan stay tune terus di channel ini karena bakal banyak konten menarik lainnya guys. Oke, see you on the next video. Bye bye.